selamat pagi, saatnya kita akan tes ya pompa pasir ini ya, nanti kita uji coba karena kemarin sudah sore dan masih ada yang kita pelajari. Nah, akhirnya kita putuskan dari Jumat ini kita bawa lagi ke sana untuk kita tes ya. Ayo. Ya ini kita mau uji coba teman-teman, karena kemarin sudah sore ya, kita hentikan dan mungkin nanti ini kita tes lagi, mungkin agak panjang, setelah itu kita packing karena memang kita perlu untuk pembelajaran ya, kita edukasi buat teman-teman nanti kalau mau cari pasang seperti ini itu nggak perlu klep, valve ataupun ya sejenisnya. Jadi ini murni spiral seperti ini. Ini spiral sudah kita overshot di bagian belakang ini sehingga ke input bagian sini masuk, baik input maupun outputnya sudah masuk. Nah, untuk itu kita nanti tes ini nggak pakai apa namanya klep bawah. Abar. Jok jalan. Berangkatnya tekan Semarang gitu. Istirahat sholat Jumat ya. Ini kita coba tes lagi. Air mulai naik. Nih rapet cepet mas yo. Ini kita
Mas. Apa? Iya. Iya ini kok. Pelan-pelane. Kita naik ya. Jadi memang prosesnya harus disuplai terus sama air ini. Kita lihat. Nah, ini pakai linet ini ya. Larangane akeh. Iya. Oh, ini undut-undut linet-linet keluar. Mana sampai? Dia apa? Eh? Mana sampai? Sampai. Iya lah, ya orang pinter ya. Baik malah aku curiga itu ya. Kendor. Kok kau rata musuh dia dah? Iya kendor. Kendor ya. Mana sampai lo punya? Saya buka itu. Iki dikendori nanti kencengi gak? Dongkrak iku. Mas, dikencengi mana yang gue dongkrak? Jepo banyu. Jadi tadi itu proses tanpa kelep di bawah ya, teman-teman. Jadi proses tanpa kelep di bawah ya memang kita supply terus dari sini ya, dari water pump ini. Nah, tujuannya. Tujuannya nanti ini kan menyuplai terus.